Paradise Walk Serpong. Oke, mall baru. Mall baru di kawasan Pamulang atau di kawasan Serpong ya. Paradise Walk Serpong. Nah. Oke, kemudian ada perumahan juga Paradise Serpong City 2 600 jutaan setahun. Area parkir depan. Adventure di sini ya, kita berpetualang di mall baru ini. Di mall baru berpetualang karena ini masih baru, belum banyak yang buka ya. Masih banyak yang di atas pun tadi saya sudah lihat itu cuma ada 3 tempat yang buka, yaitu tempat bermain 2 kalau nggak salah, 2 Fun City dengan CGV, bioskop tempat bermain dan bioskop untuk di atas. Masih banyak yang tertutup. Banyak mungkin karena ini mall baru, belum banyak mendukungnya. Ada Solaria tempat makan. Ya, kita berpetualang di mall baru. Ya. Kemudian untuk parkirannya di depan dan belakang ya. Kita lihat yang di belakang ya. Atrium di sini, kalau kita lihat dari pelang namanya itu ada atrium ya. Nah, ini tempat duduk-duduknya, di parkir motor, mobil, sana juga parkiran juga lewat belakang. Wow, asap. Ada asap guys. Ini soft opening kemarin tanggal 26 Maret, pembukaannya ya 26 Maret. Itu kita berpetualang di kolam renangnya. Ini sebenarnya hal baru nih, kolam renang di mall ya kan. Jadi anak-anak yang berkunjung di sini bisa berenang. Ya enggak, bener enggak? Hal yang baru ya. Nah, ini ada jembatannya tapi licin ini, hati-hati ya. Nah, mereka berpetualang di jembatan. Wah, jembatan terlicin ini.